Halo guys, lanjut lagi ya. Ketemu lagi di video saya di channel Pokemon. Lanjut, kita mau main Digimon World 2. Kemarin sudah mengalahkan bos pertama ya. Lalu aku grinding agak lama. Lalu bisa dapat ini Digimon level 18. Lalu kita ambil lagi yang lain ya. Bentar. Dapat Anemon, lalu kita tetap menjamun ya, karena setelah ini kita akan bos kedua dan ketiga. Itu di sini saya bawa dua Ninjamon dan satu Kabuterimon. Lalu itemnya kemarin dapat Tiger banyak, saya simpan dulu. Kita ambil virus candy, lalu ultimate up apetis. Nah, kita sisakan satu tempat ya, virus candy satu nggak usah. Nah, ya guys, kali ini kita lanjut lawan boss. Video domain dulu ya, yang udah ini upload ya guys, jadi hati-hati sekali lagi, hati-hati karena uploadnya gak main-main guys. Saya dapat tempat ini tak cepetin 1,5 kali, soalnya kalau enggak itu di PS itu gameplaynya itu lama banget guys, karena kita pakai laptop jadi bisa dicepatkan, karena emulator dicepatkan. Kita skip musuh dulu ya, langsung ke bossnya. Kemarin saya udah grinding offline. Ini kalau mau cari Tiger di sini kadang dapat, kadang ya guys. Ya betis. Ya apa-apa guys. Kalau masih banyak HP-nya, kalian cari Tiger barangkali bisa dapat lagi, lumayan. Betis lagi nggak usah ya. Lanjut ke bos. Ini bos kedua guys. Kita save dulu, jangan lupa. Oke, skala ini ganti dulu ya, biar bentuknya enak. Besarin dulu guys, harap sabar. Nah, ini kan biar enak guys. Kita bisa, karena Ninjamon dapat dari Kabuterimon guys dan Tomon dengan berkali-kali gabungin DNA default sampai DNA nya itu 2. Kita
tapi organisasi aja. Lalu super soccer, super soccer itu bisa paralisis. Kalau kamu di PS main seperti ini nunggunya lama guys. Ya kenapa orang itu suka? Nah kanan ya, habisnya banyak sampai aja. Kenapa flash? Lalu meteor hit. Ekstra sabar itu dia mengurangi damage lalu tapi terus selama terming kena semua guys AOE out of enemy. Langsung ya meteor beam aja. Semoga mati sih ini. Pinjaman kita itu speednya tinggi guys. Mati satu. Loka plus kita sekeliran Microsoft Pro ya kita guys ya demo kaki ya. Dia level up. Bentar ya guys, ini saya kembalikan dulu videonya itu gak enak guys. Sebenarnya ini yang guys ya. Oke lanjut. Nah ini kita lanjut langsung ke yang satunya itu domain virus. Ini grindingnya agak lama ya guys, jadi kalian kalau main hard mode itu siap-siap grinding. Ini saya siapin dulu lagi sebentar. Nah segini ya guys ya. Ini pinjaman kita 314 lagi naik level. Ini bisa lah sampai level 21 guys, sampai ultimate dia nanti. Ultimate nya itu nanti di Romon. Kita langsung ke disco main ya guys. Skip aja musuhnya, gak usah leveling dulu. Kerjaan untuk naik level guys. Ini XP-nya kalau nggak salah dapatnya sekitar 70-an. 70-an kali 3 itu berarti dapat 210 ya. Ini sih pengennya biar dia lebih ultimate dulu. Cuma
ya itu ekstrim waktu banyak sekali sih. Coba nah ini guys kelihatannya besar gitu. Cari agak kecil dulu guys. Maaf ya kalau nggak nyaman, bisa biar maksimal videonya. Bagus settingnya. Ini ngomong-ngomong, aku pakai aplikasi itu guys. Ya, gitu. Subscription. Kalau yang lain mungkin baca SSE ya. Ini 68 lagi naik level kita. Jadi 20. Oh iya, BTW berubah jadi ulti level 21 ya guys. Jadi ulti itu level 21. Udah level 20 ya. Oh nggak salah. Oh masih 19 teman. Ini udah level 20 guys.
tinggal satu level lagi kita naik level, tapi butuh XP-nya banyak sekali, lihat 1150 ya. Dari level up ke level 21 kita skip aja ya, gak usah menghubis. Itu langsung ketemu map buffnya, langsung nah ini langsung ketemu itu. Hati-hati ya, jangan lewat kuning-kuning itu, nanti pakai mobil kalian kurang. Ini kalau ada tiger ya bisa beli, gak apa. Harinya emang agak langka tiger itu, kalau sabar bagus lumayan. Dan kalau kamu butuh uang itu jual-jual aja itu bisnisnya. Ini HP driver ya, kita harus ambil sepat yang HP bis, karena driver HP driver itu nanti semua teman kita, semua isimun kita nanti dapat HP satu, kalau satu ya HP driver. Ini langsung ke bawah, kalau ke atas itu buntu. Ini kita lawan aja nggak apa-apa, cari uang guys, sama XP dikit-dikit lah, tipis-tipis. Satu biar level up, ini ada item indekis gak usah. Kita ke kiri juga ada item kalau gak salah, satu indekis. Ini kita subscribe dulu ya, subscribe like. Ini musuhnya ini guys, siput biji lumemon. Kalau di Digimon 1 itu lumemon itu perubahan yang gagal ya. Kita ini dulu, kita tembak itu guys, yang paling bahaya itu ini guys. Oh, kita nggak bawa air panas ke sana ya? Oke, kita yang paling bahaya itu yang kuning, Doraemon. Kita 14 aja deh, karena dia bisa ngedir. Kalau Doraemon itu dia bisa buat pusing guys, makanya saya bawa anti mix up. Kalau lumemonnya bisa ngebug, nambah serangan teman-teman. Ini bisa ngebug, ini jadi 50 untuk mikir sukamu. Aku itu bikin poison ya, berarti kita masih bawa HP bis, langsung colok ke tempatnya. Lalu ngejar lagi itu guys, kirim lagi for me ngejar soccer, mungkin kirimonnya mati ya guys, biar mereka gak bisa ngekill lagi. Hmm.
cross gak bisa di itu guys, diteruk. Ini mati sih kayaknya, semoga mati guys, mati satu. Kita ya, kita harus merengatkan, jangan ya kita bawa sampai mati aja yang sudah dikit. Kita Vinova, terus Vinova, coba Vinova ya, lalu full serang ke Utamon guys. Utamon itu bahaya dia. Serangnya yang paling lemah guys, jadi komputer yang mesti kayaknya metal itu dia kan ini jadi salah langkah kan. Kita punya progress lagi, lalu ini guys ini dia metro apa ya, karena HP-nya yang terakhir itu putih sedikit. Kalau counter attack itu serangannya kali sekali, tapi kita harus merelakan kena serangan dulu guys. Semoga damage nya gede dan kena serang itu ya, kena serang counter. Sebelum dua guys, ini yang bahaya guys, karena dia kita serang meteor dulu, lalu ninja micro, semoga nomornya mati ya guys. Ini semoga kita nggak confuse guys juga. Dan tidak bisa ini guys, kita pakai anti mix up dulu. Hajar pakai Nova Blast sama Super Shocker. Yang paling merepotkan itu Sukamonnya guys. Kalau interrupt itu nggak bakal kena teman sendiri ya guys. Kalau paling terus kita pakai interrupt aja. Dapat 650 XP. Terus dengan ini kita nanti menyelamatkan Endemon guys. Kita menyelamatkan Endemon, lurus dulu terus kita bisa langsung pulang. Langsung lapor sama komandannya guys. Tadi dikasih misi baru guys kita guys. Kita harus ke Summer Club lalu nanti cari informasi ya guys. Itu aja untuk
Jadi kali ini kita udah lawan dua bos tadi ya, dan agak berat sebenarnya kalau kalian nggak grinding dulu. Itu aku agak ringan karena ke grinding sampai level 18 dan 20, dan ada beberapa jurus lalu Injamon itu speednya kenceng deh gitu. Itu aja ya, jadi hati-hati kalau main Digimon World Hard Mode, sering sekali game over kalau kamu nggak sering-sering side step. Itu aja ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.